Kemudian mohon izin melaporkan kami gugus tugas Kecamatan Jebus sore ini akan mengadakan pemakaman pasien terkonfirmasi COVID-19 almarhum Bapak Najamuddin usia 73 tahun yang meninggal dengan penyakit komorbid dan COVID-19. Dan sore ini kami bersama tim dari gugus tugas Kecamatan Jebus akan melaksanakan pemakaman. Demikian dilaporkan. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang akan membalas semua. Jadi lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Sama-sama. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, teriring doa untukmu, suara ini untukmu. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Kau pahlawan dunia, Tuhan yang akan membalas semua. Jadi lelah yang tak bernilai demi raga yang lain. Jadi lelah yang tak ternilai